Oke, ketemu lagi dengan KDSI BBC. Kali ini saya akan mereview rumah Bapak Bani Utomo yang berlokasi di Kota Solo. Nah, ini depannya ini ada gebyok ya. Bahannya jati, sangat bagus sekali. Bagian dalamnya pakai UBBC. Yuk, kita lihat ke dalam. Nah, ini posisi di bagian kolam, taman ya. Ini ada sliding. Pintu sliding. Ya, tingginya 2,9 meter. Lalu sebelah kanan saya ini ada kaca mati. Sebelah kiri saya ini ada kaca mati juga. Tengahnya sliding 2 daun. Yang ini buka ke kanan. Yang ini buka ke kiri. Ya, dorongnya sangat ringan sekali meskipun tinggi. Ini standar KDSI BBC kalau tinggi seperti ini. Ini kita menggunakan kaca 8 mili, ya. Jadi bebannya tentunya akan sangat berat, tetapi digesernya sangat ringan sekali. Nah, cara kuncinya seperti ini aja. Tinggal dirapatkan, ya, putar tuasnya, ini tuas ya, tinggal diputar tuasnya ke bawah, ya, diengkol ke bawah. Nah, ini putar anak kuncinya, nah, ini langsung kunci semua, dan tuasnya pun tidak bisa digerakkan. Nah, ini langsung kunci, tidak bergerak sama sekali, ya. Seperti biasa, standar KDSI BBC, untuk tipe-tipe pintu seperti ini, kita menggunakan stopper sliding. Nah, nih, jadi tidak akan bablas ke sana daunnya, ya, ini tidak akan bablas ke sana. Oke, okay. Nah sebelah sini ada satu model lagi sliding. Nah, ini sliding 4 daun. Ini proyeknya masih belum rapi semua, jadi kita sudah bikin video. Karena sebentar lagi mau ditinggalkan oleh Pak Baninya, jadi mau ditinggalin di sini. Nah, ini sliding 4 daun ya. Ini tengahnya bisa dikunci nih. Nah, seperti ini bisa dikunci. Ya, ini pun bisa dibuka. Nah, seperti ini. Buka, ini kunci. Nah, sebelah sini pun sama. Bisa dibuka. Ya, ini bisa dikunci juga. Nah, ini modelnya sangat bagus sekali. Apalagi untuk ke area taman ya, sangat bagus sekali. Ini jadi untuk view-nya lebih baik. Modelnya pun lebih baik. Dan sirkulasi udara pun sangat baik sekali. Ya, karena bukannya sangat-sangat luas seperti ini. Nah, ini tingginya kurang lebih ada 2,5 meter. Tapi digesernya sangat ringan sekali, seperti ini. Nah, ringan sekali gesernya ya. Ini handle ini. Nah, handle ini sebenarnya hanya variasi aja. Tidak ada kuncinya sama sekali. Tapi KDSI BBC bisa membuat handle ini bisa berfungsi sebagai kunci juga. Ya, tapi untuk proyek ini tidak pakai kunci. Jadi cuma asal nempel aja handle-nya. Nah, ini untuk aksesoris saja. Seperti ini ya, kunci ya. Oke, sebelah sana ada tipe lain lagi. Nah, di sini. Ini ada ruang musola. Nah, ruang musolanya ini ada pintu juga. Coba saya jalan. Nah, ini. Ini ada pintu kecil ya, pintu sliding. Lalu ini kaca mati ya. Nah, ini pakai handle namanya twin handle. Seperti ini, jadi bisa dikunci. Ya, luar dalam pakai handle. Seperti ini ya. Nah, ini bisa dibuka. Ya, bukannya tidak terlalu lebar. Karena memang openingnya ini tidak terlalu lebar juga. Ya. Nah, cara ngunci seperti ini, rapatkan saja, putar handle ke bawah. Nah, ini langsung ngunci, tidak bisa digeser. Ya, dari dalam ada anak kuncinya, tinggal dikunci. Nah, sebelah sini ada pintu kamar mandi nih. Nah, ini kamar mandi. Nah, ini modelnya sangat bagus sekali. Jadi ini pakai panel, lalu ini pakai kaca sunblas. Nah, ini kaca sunblas ya. Nah, ini dilengkapi dengan pakai tiang tengah. Lalu pakai single locking ya, ini tidak pakai multi point locking. Jadi untuk kamar mandi kita sarankan semua pakai single locking seperti ini. Jadi begitu dikunci seperti ini, handle-nya tidak perlu keataskan. Ini langsung kunci aja, langsung bisa kunci. Ya, jadi seperti standar pintu pada umumnya. Nah. Kamar mandi ini kita tidak pakai menggunakan pintu yang tipe JM, yang ekonomis. Tapi ini pakai UBBC yang biasa, ya, yang non ekonomis. Jadi harganya agak lebih mahal dibanding pintu yang ekonomis. Oke. Okay. Lalu di sini ada jendela jungkit ya. Nah, di sini. Coba saya nyalakan lampunya ya. Nah, ini. Jungkitnya sangat kecil tapi manis sekali karena untuk sirkulasi udara sangat baik sekali. Nah. Seperti biasa standar KDSI BBC, ini kita menggunakan sistem multi point locking. Ya, coba kamera kemari sebentar. Ini ada sistem kuncinya ya. Jadi multi point locking itu kita ada minimal ada dua penguncian seperti ini.
Ya, kuncinya itu ada locking-nya akan nyangkut ke sini nantinya. Nah, seperti ini langsung dikunci, langsung rapat semua, tidak bisa dibuka. Nah, sistem kunci kita standar dari KDS PVC ini menggunakan tiga skrup. Nah, seperti ini ya. Ya, tiga skrup. Kalau kompetitor KDS PVC menggunakan semua satu skrup, tidak pakai tiga skrup seperti ini ya. Nah, satu skrup ini kelemahannya adalah ini bisa kegeser ya. Lalu ininya profil UPVC-nya ini bagian luar akan penyok sedikit. Tapi KDS UPVC menggunakan 3 skrup. Nah, yang dua ini langsung kena besi. Jadi tidak akan bisa geser sama sekali. Jadi tentunya akan sangat kuat sekali. Pasti kunci pun akan lebih rapat dibanding yang biasanya. Oke, ini jendela jungkitnya dilengkapi dengan list regal, jadi sangat manis sekali. Nah, list regal ini pasangnya luar dalam. Jadi cuma ditempel aja di bagian kacanya, ya. Kacanya selembar utuh seperti ini, cuma kita ini ditempel aja di kacanya, ya. Pakai sealant tempel luar dalam. Jadi sangat manis sekali. Oke, kita ke lantai 2. Lantai 2 itu ada beberapa tipe lagi. Ya, sini. Nah, sekarang kita ada di posisi lantai 2. Nah, lantai 2 ini di bagian sini ada jendela yang modelnya sangat baik sekali. Ya, kombinasi ada beberapa tipe. Yang sebelah sana itu kacamati. Dan ini nih, ini ada kacamati atasnya. Bawah kacamati tengahnya pakai vertical sliding. Nah, ini sangat bagus sekali modelnya. Nah, ini swing ya. Swingnya pakai casement. Seperti ini. Nah, sekarang saya mau menjelaskan apa itu casement. Nah, ini casementnya seperti ini. Coba kameranya agak maju dikit. Nah, ini casement namanya. Ya, kita pasang di bawah dan juga di atas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini casement gunanya buat apa? Jadi buka jendelanya ini tidak di posisi sini, tapi ada rongganya seperti ini nih. Jadi kaca bagian luar bisa dibersihkan. Karena tangan kita bisa masuk ke sini. Nah, ini sistem kuncinya standar KDS PVC menggunakan multi point locking. Nah, seperti ini. Kunci langsung rapat semua dari atas sampai bawah. Tengah ini ada model jungkit nih. Ini sangat manis sekali ya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi kombinasi sangat bagus sekali. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu. Coba di slide sebentar untuk ini tipe jendelanya. Ini saya buka sebentar ya. Saya buka full ya. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Modelnya seperti ini ya. Jadi sangat baik sekali. Bagus sekali. Dan sirkulasi udaranya pun sangat baik sekali. Seperti ini. Dan tentunya untuk kedapan suara pun akan baik juga. Nah, sebelah sini ini ada namanya vertical sliding. Ini sangat kecil tapi modelnya manis. Cara buka seperti apa? Ini tinggal diangkat aja handle-nya. Angkat, ditarik, nah seperti ini langsung buka. Ya, seperti ini. Ini namanya vertical sliding. Tutupnya tinggal dorong ke bawah. Ini sangat ringan sekali kok. Putar handle-nya langsung ngunci. Ya, seperti ini. Nah, sebelah sini ini ada namanya pintu sliding. Pintu sliding 2 daun. Nah, seperti ini ya. 2 daun. Apa itu pintu sliding 2 daun? Jadi ada 2 daun pintu. Ini pintu ke-1. Ya, seperti ini. Nah, ini pintu ke-2. Bisa digeser juga. Jadi Bapak Ibu bisa geser, mau di kanan bisa, di kiri juga bisa. Ini dorongnya sangat ringan sekali. Nah, seperti ini. Sangat ringan sekali. Ini pintu tingginya kurang lebih ada 2,5 meter deh, 2,5 meter. Tapi dorong sangat ringan sekali. Modelnya sangat bagus sekali. Karena kenapa? Dilengkapi dengan list regal seperti ini. Jadi sangat klasik modelnya. Ya. Ini regalnya sama seperti jendela yang jungkit tadi yang saya jelaskan. Ini kaca selembar semua. Regalnya cuma ditempel luar dalam. Ya. Tapi kita cara potongnya sangat rapi sekali. Ya, seperti ini ya. Jadi sangat manis sekali. Ini gesernya sangat ringan sekali loh. Sangat ringan sekali, karena kita lengkapi dengan roda heavy duty yang sangat baik sekali, yang bisa menahan beban sangat berat. Satu roda bisa menahan beban sampai 80 kg. Nah, ini kita pakai 2 roda, ya, jadi sangat sangat baik sekali. Nah, ini saya geser lagi ya, saya geser pakai jari aja. Ya, sangat ringan sekali. Nah, sebelah sini ada lagi pintu sliding dan kacamati. Ini bagian kamar. Nah, di sini ya. Nah, ini sliding 2 daun dengan kacamata.
dilengkapi pula dengan list regal juga. Nah, seperti ini ya. Ya, modelnya kalau tertutup seperti ini. Jadi dari segi model sangat bagus sekali. Ya, sangat cocok sekali dengan desain rumahnya. Bukanya seperti ini, seperti pintu sliding yang di bawah tadi. Ini ukurannya agak kecil ya, jadi tidak terlalu tinggi dan lebarnya pun tidak terlalu lebar ya untuk daun pintunya. Seperti ini ya. Nah, ini sangat baik sekali, model-model seperti ini sangat baik sekali untuk area balkon. Jadi balkonnya tidak sempit jadinya. Kalau pakai pintu swing kan jadi sempit nih. Ya, kalau pakai sliding ini jadi tidak sempit. Jadi ruangannya pun jadi luas. Untuk ke balkon sini sangat luas sekali jadinya. Ya, untuk alur keluar masuk pun sangat gampang sekali. Tidak susah. Nah, cara kuncinya tinggal yang ini pentokin ke sini. Nah, ini rapatkan aja. Langsung turunkan tuasnya. Putar anak kuncinya seperti ini. Nah, ini langsung kunci. Tidak akan bisa dibuka. Nah, sebelah sini ini ada pintu kamar mandi juga seperti di bawah tadi. Nah, ini. Seperti ini ya. Nah, ini modelnya bukan pintu ekonomis ya. Tapi pintu yang non ekonomis. Nah, kuncinya pakai single locking. Ini pakai panel juga, lalu pakai tiang tengah dan ini kaca sunblast. Jadi modelnya sangat baik sekali. Sangat bagus sekali. Nah, untuk pintu JM, ya pintu ekonomis ada di sebelah sana. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah pintu JM ya. Nah, ini. Pintu JM adalah pintu kamar mandi, tapi yang harganya sangat ekonomis sekali. Tapi tentunya kekuatannya tetap bagus ya, karena buatan KDS itu sangat bagus sekali. Terutama untuk pintu ekonomi seperti ini, kita pakai besi yang kotak. Kita tidak pakai besi yang plat atau besi yang U seperti ini ya. Tapi kita pakai besi yang kotak. Jadi sangat keker dan sangat kuat sekali. Nah, bisa dilihat dari contoh ini nih, lubang kuncinya. Coba kemari-kemari. Nah, ini. Ini tidak bolong ya. Ya, tidak bolong. Tapi kalau kompetitor KDS UPVC, selalu pakai, tidak pakai plat ini nih. Ya, tidak pakai plastik ini. Jadi pasti bolong. Ya. Besinya kelihatan, ya itu pun kalau pakai besi, kalau tidak pakai besi nanti bolong gitu, ya bolong. Tapi KDS UPVC menggunakan plastik seperti ini, jadi sangat rapi sekali, ya sangat bagus sekali. Baik, sekarang saya mau berbincang-bincang dengan Pak Bani, selaku owner dari rumah ini yang berlokasi di Kota Solo. Pak Bani, ini depannya ada gebyok itu, modelnya bagus banget ya, itu jati Pak. Jadi asli ukiran dari Kudus Jepara itu. Oh, panas jadi bagus banget ya itu ya. Ya, modelnya itu detail banget. Tadi saya lihat bagus banget loh. Iya. Iya, nanti kapan-kapan saya pesan ke Bapak deh. Siap. Bapak, misal ada yang pesan, Bapak bisa juga ya. Bisa lewat Bapak ya. Bisa. Oke, mantap. Nanti Bapak di akhir video saya catatkan nomor teleponnya ya. Jadi biar nanti kalau ada yang mau pesan gebyoknya bisa ke Bapak itu ya. Siap. Oke, Pak Bani. Ini saya mau tanya, Pak. Bapak kenapa pakai UPVC ya ini, Pak? Untuk rumahnya, Pak. Ya, ini, Pak. Intinya saya dari dulu itu suka dengan kaca-kaca jendela yang tinggi. Oh, ya. Iya. Terus kebiasaan pakai produk-produk yang biasa itu kebanyakan bunyi. Oh iya, iya. Betul. Nah, ini kan betul. Bunyi biasanya. Betul. Saya lihat di iklan IG waktu itu ya. IG ya. Saya coba kontak, saya lihat produk knowledge-nya juga kok kelihatan bagus. Akhirnya saya coba memilih untuk pakai UPVC ini. Iya. Dan ternyata pas dipasang hasilnya pun ya, bagus ya Pak. Sesuai dengan videonya ya Pak. Sesuai ya. Baik. Ini pintu tinggi gini digesernya pun ringan ya Pak. Ringan ya. Nggak ada suara. Nggak ada suara ya. Terus kelihatannya kemarin juga lumayan kedap juga kalau. Oh iya. Oh iya, suara ikannya, air ikan ini, air terjun ini nggak masuk ke dalam ya, suaranya ya. Jadi lebih kedap ya Pak. Iya. Bapak, terus tipe-tipe lainnya ada masalah nggak Pak? Itu Pak, kayak di atas kan ada jendela jungkit, swing gitu Pak ya. Kemarin dan kita sudah sliding. Cek semua, oke sih. Udah oke semua ya Pak? Oke. Ada kurang dikit, tapi kemarin sudah diperbaiki juga langsung. Oh iya. Nah, tadi juga saya udah cek juga Pak. Itu ada kurang-kurang sedikit juga. Kita langsung beresin sama tim teknisi saya tadi. Iya, gitu. Pak Bani, nanti kalau ada masalah, kabar-kabarnya Pak, jangan segan-segan ya Pak. Siap. Nanti kalau ada masalah kita kirim teknisi ke sini Pak. Yang pengen saya tanyakan juga tuh, garansi ada nggak ya? Oh iya ada. Untuk UPVC saya garansi 10 tahun Pak. Nah,
10 tahun. Untuk apa? Alat-alatnya. Mm-hmm. Oh, itu 3 tahun. 3 tahun. Ada kartu garansinya ya? Ada. Nanti kita kirimin. Kita itu ya? Ya, kita ada kartu garansinya. Nah, ya, nanti ya. Kalau mini rusak, kunci-kunci rusak kita ganti baru, Pak. Ya. Ya, UPVC rusak pun kita ganti baru, Pak. Jadi saya nggak perbaikin, Pak. Karena perbaikin nanti pasti rusak lagi. Oke. Ya kan, jadi ganti baru aja mendingan deh. Ya. Nah, tapi jarang rusak sih, Pak. Tapi ya, misalkan ya. Rusak nanti Bapak kabarin aja. Gitu, Pak. Oke. Terus gini, Pak, saya mau tanya, Pak. Bapak kenapa beli sama KDS ya, Pak? Kalau kita lokasikan di Bogor, Pak. Bapak kan di Solo nih, jauh nih makanya. Gitu, Pak. Mungkin rezekinya situ. Oh, ya. Karena memang betul. Menurut saya kan untuk 2-3 tahun ini UPVC belum begitu terkenal ya. Ya, betul. Saya enggak tahu kalau di Jakarta, di Bogor, di Surabaya yang kota-kota besar ya. Untuk Solo itu saya coba cari juga masih lumayan susah. Oh, iya, iya. Makanya dapat dari iklan itu, coba lah. Karena memang konsepnya saya bikin rumah ini sebenarnya kan dari depan sampai belakang itu saya mau jual lagi. Dalam artian, saya ini kan, bikin-bikin rumah juga. Oh, nah, gitu, iya, iya. Oh, seperti ini, nanti sekian, seperti ini, sekian. Seperti kebiang itu sama. Iya, iya, iya. Kenapa dua-duanya tak pasang di sini? Oh, gitu. Siapa tahu nanti jaringan sendiri, ya, semua anak buah, semua beli semua wajib gitu kan. Oh, gitu. Boleh, Pak. Nanti gebioknya coba saya bantu iklan ini, Pak. Kemudian ini juga nanti saya bisa masuk lagi. Ah, iya, ini siap. Ini project nyoba sekalian nanti saya pasarkan juga sebetulnya. Oh, gitu. Iya. Baik, Bapak. Bapak desain rumah bagus, Pak, loh. Ya. Iya, desain rumah bagus sekali ini. Jadi cocok banget sama desain Bapak ini ya. Iya. Siap. Mantap, Pak. Pak Bani, makasih, Pak. Makasih. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, amin. Okay. Bapak juga sukses ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Bani Utomo yang berlokasi di Kota Solo. Baik, demikian saya review proyek KDS UPVC yang terletak di Kota Solo. Sampai jumpa di video berikutnya.